Minuman dingin umumnya dikonsumsi saat cuaca sedang panas, namun bila dikonsumsi berlebihan bisa memicu terjadinya radang tenggorokan. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Dikutip dari tribunnews.com, radang tenggorokan bisa terjadi kurang lebih 2 minggu. Kondisi ini membuat seseorang merasa tidak nyaman. Gejala seseorang mengalami radang tenggorokan yaitu tenggorokan terasa gatal, kelenjar dan rahang membengkak, amandel memerah dan muncul bercak putih, serta suara menjadi serak. Radang tenggorokan bisa pulih dengan sendirinya atau mengobatinya dengan obat resep dokter. Bahkan bahan alami untuk mengobati radang tenggorokan ini sangat mudah didapatkan. Salah satunya yaitu dengan madu. Madu merupakan salah satu obat radang tenggorokan yang alami. Selain itu, berkumur dengan larutan garam bisa digunakan sebagai obat alami radang tenggorokan. Campuran air dan garam dapat membersihkan kotoran yang tertinggal di mulut sekaligus membasmi bakteri di tenggorokan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!